Apakah hukum berkoma dengan air sirap ketika berpuasa? Antuk ayah jangan buat gini. Nah. Ha. Dia nak minum air sirap batal, buat koma je. Kelong 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 ke. Dengar baik-baik. Macam saya sebut tadi, lagi tak telang, tidak batal. Cuma sengaja memasukkan suatu ke dalam mulut tanpa tujuan, hukumnya makruh. Mi hidung kita ni yang batal ni lebih pada khoyasyung, lebih pada tulang batal. Jadi kalau kita korek hidung ni tak batal, kerana orang korek hidung dalam kelopak ni je. Mana ada orang korek pada dalam tulang? Melainkan dikorek dengan skru lebar. Faham? Baru masuk dalam tulang batal. Faham? Jadi saja-saja korek hidung bulan puasa tak batal, cuma makruh. Faham? Ha. Telinga sampai ke gegendang. Gatal harus. Saja-saja nak tunjuk ke orang makruh. Faham? Ha. Kita ambil jari kelingking cak kita korek, gatal harus. Dalam lagi gatal dia nyunyuk-nyunyuk, ambil putih kapas masuk, dak batal lagi. Yang batal ambil air jiruh dalam telinga sampai dengung, dung dung dengung, menunjukkan lebih dari gegendang, batal. Jadi kalau kita pergi hospital, cocok di lengang. Bini kita demam, cocok lengang, dak batal. Kita pun cocok punggung, dak batal. Kerana tu bukan rongga terbuka. Tu budak-budak ngisap dadah, cocok tekak. Dak atas, dia budak rasa.